Saatnya Anda ikuti catatan Bima di Radio Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi. Selamat mendengarkan. Aku Bima. Menjadi sarjana di usia 22 tahun memang sudah jadi cita-citaku. Aku menyelesaikan studiku tepat waktu. Dengan harapan sebelum aku masuk dunia kerja, aku ingin menghabiskan waktuku setahun untuk menjadi backpacker. Dan semua petualanganku akan aku tulis di catatan Bima. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pesan ibu sebelum aku berangkat berpetualang. Di sini, di desa Jambewangi, sebenarnya aku gak ingin cari masalah. Tapi pagi itu di pasar Wagean, aku bertemu preman yang mengaku anak buah Pak Dargo meminta sejumlah uang karena aku memotret di area pasar. Cantur! Cantur! Sini kamu. Pak Dargo? Iya Pak. Ada apa Pak? Sudah ketemu Lasmi? Ya tadi cuma ngelihat sekilas Pak. Sepertinya dia sedang buru-buru. Cuma ini nitipin keripik gembus. Jadi titipanku belum kamu kasih toh? Aduh, lupa ya Pak. Lupa atau pura-pura lupa kamu? Hah? Walah, sini, biar aku sendiri yang ngasih amplopnya sama dia. Maaf loh Pak Dargo. Waduh, saya baru ingat Pak. Tadi istri saya nyusul ke pasar. Semua isi kantong saya dirampas. Lalu? Ya, termasuk amplop Pak Dargo yang seharusnya untuk Lasmi, Pak. Kamu ini bagaimana toh cantur? Ayo wes, pokoknya saya tidak mau tahu amplop itu harus sampai ke tangan Lasmi atau kembali ke tangan saya. Paham kamu? Iya Pak Dargo paham. Oh gawat kalau begini, jangan-jangan nanti istriku. Istrinya kenapa, Rim? Kabarnya sih meninggal, jadi tumbal kekayaannya Pak Dargo. Meninggal, gak ketahuan penyakitnya apa. Loh, emangnya gak dibawa ke dokter? Gak tahu juga, tapi ada juga yang bilang kena kanker otak. Sebulan sebelum meninggal, ingatannya itu terganggu. Lalu susah bicara, dan dalam waktu 3 minggu, kondisinya drop sangat drastis. Dan, saatnya meninggal, gak banyak orang yang melawat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi ingat berita meninggalnya koruptor, saat dimakamkan sedikit yang hadir. Terus ya, dibawa ke pemakaman, diterjang hujan dan badai. Ya, terlepas itu kebetulan atau enggak. Yang jelas, pelaku korupsi itu pasti ada hukumannya. Kalaupun dia lepas dari jerat hukum di dunia, Tuhan akan memberi hukuman padanya di akhirat. Jangan sampai deh, mending punya harta yang secukupnya saja, tapi dari kerja yang halal. Nah, benar. Ngomong-ngomong, mana lihat dong hasil foto-fotomu tadi di pasar. Lumayan, aktivitas pasar menarik juga untuk diabadikan dalam karya foto. Nih, lihat nih, wajah-wajah legam para pekerja keras, bukan wajah para pemalas yang maunya punya kedudukan enak, duit ngalir sendiri ke rekening pribadi. Wih, apik-apik ya. Iya dong. Loh, tunggu. Ini fotonya Mbak Lasmi kan? Iya, tadi ketemu juga di pasar. Bim, hah? Coba kamu lihat deh. Ekspresinya wajahnya Mbak Lasmi, kayak ketakutan gitu ya? Iya sih, pas ngobrol sama aku juga kelihatan ketakutan dan buru-buru. Nggak tahu deh lagi ada masalah apa. Kasihan Mbak Lasmi, seperti nggak ada habisnya ditimpa kemalangan. Iya ya. Rim, kenapa nggak kamu jadiin istri aja sih Mbak Lasmi itu? Alah, ngaco kamu Bim. Itu usianya di atas usiaku.
Balasmi itu sudah hampir sekitar 30 tahun. Iya, nggak ada salahnya kan? Alah. Iya, iya dong. Nggak terlalu jauh kok perbedaan usiamu dengan dia. Dan lagi nih ya, Mbak Lasmi itu wajahnya masih kelihatan muda dan cantik. Talu juga masih pantas memanggilnya kakak. Aduh Bim, udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh deh. Aneh-aneh gimana sih, Rim? Iya, itu Mbak Lasmi masih punya suami tahu, walaupun enggak tahu keberadaannya di mana. Terus kalau aku nikahi dia, tiba-tiba suaminya pulang? Piye? Iya juga ya. Eh, tapi kalau benar Mbak Lasmi sudah enggak bersuami, kamu mau enggak jadi suaminya? Ayo. Ah, apaan sih, Bim? Enggak ada andaian-andaian. Cie, enggak usah salting gitu deh. Biasa aja kali. Udah, enggak usah banyak ngomong. Bikin kopi aja sana. Cie, salting. Jangan lupa sekalian buatin aku ya. Ayai, Kapten. Nah, ini yang paling enak deh kalau dibikinin balas. Waduh. Istriku sudah berdiri di depan pintu rumah. Tangan kiri memegang alu, tangan kanannya ngangkat kain sebelah. Dari kepalan tangannya yang memeras kain yang dipakainya, kelihatan betul dia sedang marah besar. Aduh, sudah pasti ini gara-gara. Nunggu siapa di depan pintu begitu, Ratmi istriku? Nunggu laki-laki pembohong yang doyan selingkuh. Mau tak gebuk nganggo alu iki. Weh, kok kurang ajar toh laki-laki itu? Apa perlu bantuanku? Nggak perlu. Aku bisa bikin kelenger dia sendirian pakai alu ini. Siapa toh laki-laki yang kurang ajar itu? Jangan pura-pura polos dan nggak tahu apa-apa ya. Ngaku, ini surat dan uang untuk Lasmi yang keberapa, he? Loh, itu bukan surat dari aku, Ratmi. Sudah jelas aku ambil dari kantong celanamu tadi pagi di pasar. Itu... Sekarang masih mau juga mengelak. Nggak mau ngaku. Pantes. Belakangan ini jatahmu ngasih uang belanja berkurang. Cepule sampean punya perempuan lain. Ratmi. Aduh, tunggu. Dengarkan aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya, Ratmi. Itu amplop titipan dari... Alah. Jangan ngarang-ngarang cerita sampean, Kang. Sudah kepergok begini masih mau mengelak juga, ha? Itu beneran. Itu amplop titipannya Pak Darko buat Lasmi. Nggak percaya. Pak Darko yang nggak mungkin nulis surat rayuan murah kayak gitu sama Lasmi. Ini pasti kerjaanmu, Kang. Memangnya aku kurang apa sama sampean, Kang Jantur? Kurang apa? Malam Jumat aku kasih jatah sampean. Aku juga nggak pernah neko-neko sama sampean. Iya. Tapi aku sudah bilang apa adanya. Kalau amplop itu titipan Pak Darko buat Lasmi. Ayo sini loh, kembalikan. Aduh, aku bisa dipecat sama Pak Darko kalau tidak amanah. Enak saja dikembalikan. Uang yang sudah di tanganku nggak akan bisa balik pada sampean. Enak saja ngasih-ngasih uang perempuan lain, istri sendiri malah ditelantarkan. Itu bukan uangku, Ratmi. Itu uang Pak Darko yang harus aku sampaikan pada Lasmi. Aduh, kalau kamu ambil dari mana aku bisa dapat gantinya coba? Tutup urusanku. Ratmi. Aduh, korset tuh, Ratmi. Program Sandiwara Radio, Catatan Bima.